Suruh Jonathan Frisi pindah agama, Dena Devanka kita mah happy aja. Polemik agama di keluarga Jonathan Frisi tak membuat sang istri Dena Devanka marah. Dena Devanka justru santai dan senang setelah paman suaminya Benny Simanjuntak tuding dirinya permainkan agama. Dalam sebuah unggahan di Instagramnya, Dena Devanka terlihat menghabiskan waktu bersama Jonathan dan ketiga anaknya di tengah isu cerai. Ia mengunggah kebersamaan dengan Jonathan Frisi dan ketiga anaknya saat mereka sedang meluangkan waktu di sebuah tempat wisata salju. Dalam keterangan, Dena mengaku senang. "Ah, kita mah happy aja cenah, let it snow," tulis Dena Devanka dalam Instagram Stories. Dena juga membagikan foto bersama Jonathan dan ketiga anaknya dalam unggahan selanjutnya. Ia menuliskan kata penuh haru di foto itu, "Where life began and love never ends, I love you all." Di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir, aku cinta kalian semua, pungkas Dena Devanka. Diketahui keretakan rumah tangga Jonathan dan Dena Devanka semakin ramai di perbincangan publik setelah Benny ikut buka suara. Paman pria yang akrab disapa Ijong tersebut bahkan menilai kalau Dena mempermainkan agama. Benny Simanjuntak berharap agar istri Jonathan Frisi, Dena Devanka, tidak mempermainkan agama. Paman Ijong tersebut meminta Dena untuk tidak malu dengan agama yang dianutnya. "Jangan mempermainkan agama, tidak perlu kau malu dengan agamamu. Kalau memang kau menganut agama A, katakan A. Tidak ada yang marah, saya justru lebih menghargai," kata Benny Simanjuntak. Paman Jonathan Frisi melansir Instagram. Benny mengatakan kalau suatu hal yang tidak disukai dari Dena adalah soal agama. Oleh karena itu, Benny berharap agar Dena bisa lebih komitmen terhadap agama yang diyakininya. "Tapi kalau bilang ikut agama B, yang kau ikuti adalah agama C. Dinding aja bisa bicara sama saya, apalagi berbohong kau. Nah, itu satu hal yang sangat saya benci dari kau. Karena kau tidak pernah komitmen dengan apa yang sudah kau bicarakan tentang agama. Itu yang paling tidak cocok sama saya," tuturnya. Namun Benny tetap berharap agar Dena bisa berubah ke arah yang lebih baik. "Tapi kalau mau merubah, seperti janjimu sebelum menikah sama Ijong, sama keluarga saya, sama mendiang ibu saya, lakukan. Saya mungkin bisa berubah kalau itu kau lakukan. Tapi kalau tidak, jangan harap apapun restu dari saya," tuturnya. Selain itu, paman Jonathan memastikan kalau hubungan Dena dan ponakannya akan cerai. Kalaupun tidak, Benny tidak akan mengganggu hubungan mereka. Sebab katanya, dia sudah pernah jauh dengan Ijong selama 9 tahun. "Kalaupun Ijong ikut kau lagi dengan cara-cara yang saya tidak masuk akal, silakan, saya tidak akan mengganggu dan menyesal. Tapi saya rasa untuk kali ini tidak, karena Ijong itu anak Tuhan. Dia itu orang yang taat beragama," ungkapnya. Tell me that you love me, even if it's fake.